Assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku. Kali ini mau masak sayur terong sama lombok hijau. Sayur terong ini ada sayur terongnya, ada tempe, lombok hijau, cabai rawit, lengkuas, daun salam, bawang brambang, seperti biasa sayur lodeh. Kita mulai ya. Panasin kompor. Panasin kompor dulu. Kita kasih minyak. Kayaknya biar gak layu ntar. Masukin air. Mantap. Tunggu sampai. Kita tutup sambil nunggu sampai mendidih. Kasih garam. Kasih penyedap rasa. Sedikit gula. Ini udah merebus. Masukin terongnya.
gue sebentar. Sebentar dulu ya. Sambil nunggu nyuci yang kotor-kotor dulu. Wow. Wes empuk, Rek. Wes hampir empuk. Sebentar lagi. Sayur terong. Lawe wak gereh, guys. Wak gereh lawe. Masakan desa, makanan ala desa. Wow, kita masukin santan. Males marot, praktis aja. Aduk-aduk. Mantap. Mantap, enak. Udah jadi kawan, sayur terong lombok hijau plus tempe. Nanti lauknya amat gereh. Udah dulu ya. Assalamualaikum.